Saudara, Bapak ini 8 bulan lumpuh. Tadi saudara menyaksikan dia diangkut dari sini. Sekarang Bapak bangun. Bangun, bangun. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bawa dia jalan. Belurnya, belurnya. Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini sudah berkali-kali mengalami kecelakaan di tahun 2009 dan terakhir dua minggu lalu dia juga mengalami kecelakaan sehingga kakinya menjadi pincang. Pak ini juga dia putus harapan karena dia beranggapan bahwa saya akan lumpuh, kaki sebelah kanan akan lumpuh seumur hidup. Tetapi pada saat tadi Pak Yosafat berdoa, tiba-tiba saja Bapak ini dapat berjalan dengan normal dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum disembuhkan Tuhan, jalannya seperti apa? Bisa kasih contoh? Coba. Pertama belum pegang tongkat. Jadi sebelum pegang tongkat, jalannya merayap. Coba di jalan di sana. Dikasih contoh. Sebelum disembuhkan Tuhan, jalannya dikasih contoh. Seperti apa? Jalannya seperti begini. Kemudian setelah disembuhkan, coba jalan. Seperti biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya, luar biasa.